Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala al-Habibil Mustafa Abil Qasimi Muhammad. Wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajabin ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله Di hari yang mulia, bulan yang mulia, bulan Rajab, kita masih diberi oleh Allah kesempatan untuk membaca doa, kumpul bersama membaca doa, dan kita teruskan kajian rutin tafsir Al-Quran kita. Kita masih dalam seri Beginilah Al-Quran Mengajarkan Kepadaku atau Membimbing Aku. Hari ini kita sampai pada pelajaran ke-8. Pelajaran ketujuh terakhir kemarin ialah apabila engkau diganggu, dirayu oleh syaitan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, cepat-cepatlah berlindung kepada Allah dari syaitan untuk berkata a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka kajian kita hari ini pada pelajaran ke-8 dalam seri Beginilah Al-Qur'an Mengajarkan Kepadaku atau Membimbing Aku. Pelajaran kita ke-8 hari ini ialah apabila kita kalah di hadapan syaitan. Kita akhirnya dirayu, digoda, akhirnya kita melakukan hal yang melanggar Allah, bermaksiat kepada Allah. Apabila itu terjadi, maka cepat-cepatlah memohon ampun kepada Allah. Kapanpun kita kalah, dirayu, digoda, diganggu oleh syaitan, ketika kita kemudian sampai melanggar Allah, cepat-cepatlah katakan astaghfirullah dan mohon ampun kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Ali Imran 135. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wahum ya'lamun. Mereka orang-orang apabila melakukan kekejian dan mendzalimi diri mereka dengan berbuat dosa, artinya zakarullah, spontan mengingat Allah, fastaghfaru, dan kemudian cepat-cepat memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Wa man yaghfiru dzunuba illallah, siapakah yang mengampuni dosa selain Allah. Walam yusirru, dan mereka setelah mohon ampun tidak terus melakukan ala ma fa'alu, apa yang mereka lakukan, artinya mohon ampun dan kemudian tobat, enggak mengulangi lagi. Walam yusirru ala ma fa'alu wahum ya'lamun. Atau dalam An-Nisa, dan banyak ayat saya akan bacakan dua, An-Nisa 64, ketika Allah berfirman walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. Kalau mereka telah mendzalimi diri mereka, Al-Quran sering menggunakan bahasa orang disebut mendzalimi dirinya, artinya apa? Saat dia melakukan perbuatan dosa. Setiap orang berbuat dosa, setiap orang melanggar Allah, artinya dia sedang mendzalimi dirinya sendiri, karena dia akan mensengsarakan dirinya sendiri dengan perbuatan yang ia lakukan. Kalau mereka mendzalimi diri mereka, kemudian datang kepadamu ya Rasulullah dan memohon ampun kepada Allah, dan Rasul memintakan ampun, disanalah Allah Maha Pengampun. Allah dengan rahman dan rahimnya mengetahui manusia
Karena manusia kita semua ciptaannya Allah tahu ada titik-titik lemah saat manusia kalah dengan gangguan syaitan, kalah dengan godaan syaitan, kalah dengan jiwa yang diri, nafsu, hawa nafsu yang mengajak kepada kejelekan. Allah mengenal, mengetahui kelemahan manusia. Karena itu kemudian Allah membuka pintu ampunan bagi setiap manusia. Kapan saja manusia datang mohon ampun, diberi oleh Allah ampunannya. Itulah termasuk keluasan rahmat Allah, keluasan cinta Allah kepada hambanya, sehingga kapanpun engkau melakukan kesalahan, datanglah padaku dan mohonlah ampun, akan kuampuni. Arti al-istighfar adalah mohon ampunan pada Allah atas dosa yang kita lakukan atau hal-hal yang kita kurang saat melakukannya. Jadi ada dosa dari dzam, dosa yang kita lakukan, atau taksir, sesuatu kita sudah ingin berbuat tapi kurang dalam melaksanakannya, itu di saat itu kita mohon ampun. Dan dalam segi bahasa ampun, ghafara itu adalah menutup. Artinya saat kita mohon ampun kepada Allah, kita minta Allah menutup, merahasiakan dosa kita dan kemudian mengampuni. Tidak lagi menjadikan dosa itu ada tanggung jawabnya kelak di hadapan Allah. Kenapa kita selalu diperintah untuk mohon ampun atau istighfar? Manusia ini tidak luput dalam kehidupannya dari tiga hal, dari tiga kondisi. Pertama, mungkin dia sedang melakukan maksiat, melanggar Allah. Kedua, mungkin dia lalai dengan perintah Allah. Bukan cuma menerjang, tapi perintah-perintahnya juga ia tidak lakukan. Ketiga, orang mungkin melakukan perintah Allah, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Tetapi dalam saat melaksanakan perintah Allah, ada kekurangan demi kekurangan ketika ia melaksanakannya. Maka dalam semua kondisi tiga tadi, saat kita bermaksiat, atau saat kita meninggalkan apa yang diwajibkan, atau saat kita sudah melakukan, tapi ada banyak kekurangan demi kekurangan saat kita melakukan, maka kita diperintahkan selalu untuk istighfar. Keluar dari tiga itu, manusia ini hidup dalam seluruh aktivitas yang ia lakukan, dalam semua nikmat yang ada padanya, semua ada pada Allah, sehingga dia tidak mampu mensyukuri nikmat Allah. Allah kan telah sebutkan dalam Al-Quran, kita menghitung saja nikmatnya enggak mampu, apalagi mensyukurinya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Karena itu kemudian apabila orang tidak bermaksiat, tidak meninggalkan kewajiban dan enggak merasa ada kurang, tetap dia tetap harus mohon ampun pada Allah. Karena apa? Dia tidak mampu mensyukuri semua anugerah dan nikmat yang Allah berikan padanya. Sehingga tetap dia terbawa untuk selalu mohon ampun atas kekurangannya. Dan setiap dan kita kata saat diperintahkan oleh Allah untuk mohon ampun padanya, artinya Allah telah mempersiapkan untuk memberikan ampun kepada manusia. Karena itu kemudian istighfar adalah ibadah yang agung nilainya, besar nilainya di sisi Allah. Karena itu kemudian ayat demi ayat Allah memerintahkan manusia untuk selalu mohon ampun. Allah berfirman dalam surat An-Nisa 110. Wa man ya'mal su'an, siapa yang melakukan berbuat kekejian, wa yadhlim aw yadhlimu nafsah, dia berbuat dosa dengan mendzalimi dirinya, thumma yastaghfirillah, kemudian dia mohon ampun pada Allah, apa Allah sebutkan akhir ayatnya, yajidillaha ghafuran rahima, dia akan menemukan Allah Maha Pengampun, Maha Sayang pada hambanya. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, ibadi innakum tukhti'una billayli wan nahar, hamba-hambaku, kalian selalu berbuat salah, berbuat dosa di malam hari, di siang hari, tukhti'una billayli wan nahar, wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Allah rahmat dan rahimnya Allah, hamba-hambaku, kalian selalu berbuat dosa, berbuat salah di siang hari, di malam hari, tapi aku Maha Pengampun semua dosa, maka fastaghfiruni, mintalah ampun padaku, aghfir lakum, aku akan berikan ampunan ini kepadamu. Karena itu berapapun dosa manusia,
Jangan pernah putus asa untuk mengetuk pintu Allah, pintu ampunan Allah. Dan pintu itu tidak pernah Allah tutup. Dalam hadis Rasul pernah menyebutkan, Allah tidak pernah menutup pintu taubatnya, pintu memohon ampunnya, malam yugharghir, kecuali saat nafas sudah di sini, roh sudah di sini mau dicabut, selesai. Batasnya ketika sudah naik di sini, halas, tutup pintu taubat. Fir'aun ketika mau tenggelam sudah di sini mau mati, dia baru mau insaf, Allah menjawab, al-ana waqad asayta qabla, baru sekarang habis. Inna Allah yataqabbal, inna Allah yakbal taubata 'abdin ma lam yughargir. Allah menerima taubatnya seorang hamba selagi dia belum sampai di sini rohnya. Dalam hadis qudsi sahih yang lain Allah berfirman begini, ya ibn Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, law balaghat dhunubuka 'anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartuka wa la ubali. Hei anak Adam, kalau dosamu ini menumpuk sampai ke langit, ananas sama, kemudian kamu datang kepadaku mohon ampun, ghafart, aku ampuni engkau dan aku enggak peduli berapapun dosa yang kamu miliki tadi. Ghafartuk wa la ubali. Karena itu salah satu arja ayat dalam Al-Qur'an. Katanya ayat yang salah satu ayat yang membawa pengharapan dalam Al-Quran, yaitu firman Allah dalam surat Zumar ayat 53. Allah berfirman, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Allah. Katanya ayat ini termasuk ayat yang paling membawa pengharapan untuk manusia. Bagaimana Allah berfirman? Bagaimana Allah berdialog kepada hamba-hambanya? Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Artinya asrafu, telah melampaui batas. Sekian banyak melakukan dosa, melampaui batas. Tetapi masih diseru oleh Allah, dipanggil hamba-hambaku yang melampaui batas. Kemudian, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian pernah putus asa dari rahmat Allah. Innallaha, Allah menggunakan ta'kid pakai inna. Innallaha. Kemudian yaghfiru dzunuba, bukan dzam, pakai dzunub jamak. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Sudah pakai dzunub masih ditambahi jami'a, semuanya. Terus diakhiri dengan dua namanya, innahu wal ghafurur rahim. Dia Allah Maha Pengampun. Syaitan itu pernah bersumpah di hadapan Allah untuk mengganggu seluruh anak Adam. Dalam hadis disebutkan Rasul pernah menceritakan begini. An Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi. Inna syaitana qala wa izzatik ya Rabb la abrahu aghwi ibadak atau aghwi ibadak ma damat arwahuhum fi ajsadihim. قال الله وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. Syaitan bersumpah, وعزتك, demi kemuliaanmu ya Allah, aku tidak akan berhenti menyesatkan hamba-hambamu selagi jiwa roh mereka masih ada di jasad mereka. Sumpah. Tiba-tiba Allah juga bersumpah, وعزتي وجلالي, demi kemuliaanku, keagunganku, aku akan ampuni semua dosa mereka saat mereka mohon ampun padaku. Sehingga dalam riwayat syaitan berkata, halaktun nasa bi al-ma'asiyah bidhunub, halaktun nas, aku binasakan manusia dengan dosa, wa ahlakuni bil istighfar, tapi manusia membinasakan aku dengan istighfar yang mereka minta. Karena itu kemudian riwayat ini mengatakan, iblis kemudian, aku binasakan manusia dengan perbuatan dosa, agar mereka berbuat dosa. Tapi manusia membinasakan aku dengan istighfar yang mereka lakukan. Setelah aku mengetahui ini, kata iblis, karena itu kemudian aku selalu tiupkan di jiwa manusia ketika melakukan dosa, aku tiupkan supaya dia menganggap ini bukan dosa, sehingga dia gak cepat-cepat taubat.
Wa na'udzubillah. Kan banyak orang berbuat dosa tapi enggak menganggap dirinya melakukan dosa, sehingga dia tidak mohon ampun dan iblis yang menang. Karena itu ada datang seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, "Ya Rasulullah, aku berbuat dosa." "Astaghfir," kata Rasulullah. "Mohonlah ampun." "Sudah ya Rasulullah, aku sudah mohon ampun, aku berbuat dosa lagi." "Astaghfir." "Mohonlah ampun kedua kali." "Sudah ya Rasulullah, aku sudah mohon ampun tapi aku melakukan lagi." Ketiga kalinya ini. Kata Rasulullah, "Istaghfir." "Mohonlah ampun." Jawaban Rasulullah di pertama, di kedua, kedua, ketiga cuma "Istaghfir." Setelah tiga kali tetap orang itu berkata, "Sudah ya Rasulullah, aku istighfar, dosa lagi, istighfar, dosa lagi." Gimana? Jawaban Rasulullah terakhir, "Istaghfir hatta yakuna syaitanu huwal mahsur." Tetaplah kamu minta ampun sampai syaitan yang kalah, jangan kamu yang kalah. Karena syaitan suka bisiki kita, "Percuma kamu sudah berkali-kali taubat, berkali-kali kamu kembali, berkali-kali istighfar." Lah, kata Rasulullah, tetap kamu mohon ampun sampai syaitan yang kalah, jangan sampai kamu yang dikalahkan oleh syaitan. Kalau kita melihat dalam Al-Quran, agungnya dan besarnya nilai istighfar. Kita lihat Al-Quran bermacam-macam ayat atau sekian banyak ayat yang memerintahkan kita untuk mohon ampun. Allah tidak pernah memerintahkan sesuatu kecuali sesuatu itu adalah masalah yang penting dan besar nilainya untuk manusia yang diminta untuk melakukannya. Bukankah kita minta ayat, kita membaca ayat-ayat semacam ini, saya lewat saja. Allah kadang-kadang memerintahkan, "Wastaghfirullaha innallaha ghafurun rahim." Al-Baqarah 199. Atau Hud, "Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih." Dan ayat-ayat semacam ini banyak yang Allah memerintahkan kita untuk istighfar. Setidaknya saat kita berkata astaghfirullah, saya sedang melaksanakan perintah Allah, karena saya diperintah oleh Allah untuk istighfar. Kadang-kadang bukan cuma perintah, Allah memuji orang-orang yang beristighfar, khususnya di waktu malam. Allah berfirman dalam surat Al Imran 17, "Wal mustaghfirina bil ashar." Orang-orang yang memohon ampun di waktu sahur. Atau surat Az-Zariyat ayat 8, "Wabil asharihum yastaghfirun." Dan di waktu-waktu sahur mereka beristighfar. Karena itu nanti saya di akhir saya sebutkan waktu-waktu yang paling baik untuk beristighfar ada. Tapi yang terbaik adalah waktu sahur. Itu waktu Allah dalam hadis qudsinya berkata, "Hei, adakah yang minta ampun akan aku ampuni? Adakah yang minta sesuatu akan aku beri?" Di saat itu, karena itu dalam beberapa ayat Allah memuji mereka orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Artinya sahur itu waktu akhir malam menjelang subuh. Al-Quran banyak ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk beristighfar dan memuji manusia-manusia yang selalu beristighfar kepada Allah. Kedua, kalau kita membaca Al-Quran, kita menemukan ternyata istighfar itu adalah sunnah para anbiya semuanya. Seluruh, tidak ada nabi diutus oleh Allah kecuali ibadah mereka. Istighfar merupakan salah satu pendekatan diri mereka kepada Allah. Mereka yata'abbaduna bil istighfar. Mereka menyembah Allah, mendekatkan diri pada Allah selalu melalui istighfar. Dengarkan Nabi Allah Adam, "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Dengarkan Nabi Allah Nuh, "Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minin wal mu'minat." Dengarkan Nabi Allah Ibrahim, "Rabbana ighfirli wa liwalidayya, Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab." Walil mu'minin yawma yaqumul hisab. Nuh, Ibrahim, Nabi Allah Musa ketika membunuh seorang kipti itu juga beristighfar. Dalam surat saya bacakan 16 Al-Qasas, "Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfarlana." Nabi Allah Musa juga memohon. Seluruh nabi beristighfar. Yang terdepan Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Allah memerintahkan Rasul untuk istighfar dalam beberapa ayat. Allah berfirman dalam surat An-Nisa 106, "Wastaghfirillah
innallaha kana ghafuran rahima, mohonlah ampun pada Allah, Allah Maha Pengampun dan Rahim. Atau yang paling jelas dalam surat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi ayat 11, wasfa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Tahuilah tiada Tuhan kecuali Allah dan mohonlah ampun. Rasulullah pernah bersabda, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yawmi akthara min sab'ina marrah. Setiap hari tidak kurang lebih banyak dari lebih dari 70 kata Rasulullah aku istighfar tiap hari. Bahkan para sahabat menyaksikan sering Rasulullah kalau habis duduk dengan kita sebelum bangun 100 kali kita hitung beristighfar, Rabbighfir warham wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, 100 baru keluar. Sayyidul anbiya wal mursalin tidak punya dosa sama sekali, para anbiya maksumin, tetapi selalu beristighfar. Karena apa? Beliau melihat dengan semua kedudukan yang diberikan Allah padanya, dengan semua nikmat yang ada, beliau merasa dirinya belum mampu melaksanakan yang sebenarnya. Karena itu masih beristighfar kepada Allah. Kan pernah ditegur oleh salah satu istrinya, kaki beliau bengkak kalau tahajud, berdiri lama. Bahkan Al-Quran pernah menegur beliau karena kekasih Allah, Taha ma anzalna alaika al-Qur'ana litashqa. Kalau malam bangun menangis dan semuanya. Salah satu istrinya melihat itu, istrinya berkata, ya Rasulullah, kamu yang sudah diampuni, enggak punya dosa, ghafarallahu laka ma taqaddam min dhanbik wa ma ta'akhkhar, enggak punya dosa, kamu melakukan semacam ini. Jawaban beliau cuma, afala akunu 'abdan syakura, tidakkah aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Bahkan dalam salah satu riwayat, kalau maaf-maaf beliau keluar dari tempat kamar, di kamar mandi, dalam menitan di dalam kamar mandi, ketika beliau keluar sebelum baca doa, beliau mendahului dengan ghufranak alhamdulillahilladzi adzhaba 'anil adzaw, baru terus ghufranak. Seakan-akan apa dosanya? Tidak. Tapi Rasul melihat kemuliaan yang ada padanya dan nikmat-nikmat Allah, takut waktu menitan saja di tempat itu mungkin tidak berhubungan dengan Allah, merasa itu dosa dan keliru, sehingga ghufranak. Dan para anbiya, Rasulullah paling sedikit kata beliau, aku lebih dari 70 kali beristighfar pada Allah. Wahuwa maksum, yang tidak pernah melakukan dosa. Kita yang tiap hari melakukan dosa mungkin gak sampai 70 setiap hari kita mohon ampun pada Allah. Tapi kita masih di bulan Rajab ini, bulan pengampunan. Selalu kita perbanyak mohon ampun pada Allah, khususnya di bulan semacam ini. Al-Quran menjelaskan pada kita banyak perintah-perintah Allah agar kita beristighfar. Dalam Al-Quran Allah ceritakan pada kita bagaimana para nabi selalu mendekatkan diri pada Allah dengan istighfar, dan yang terdepan Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi. Ketiga, Al-Quran menjelaskan pada kita istighfar itu adalah memancing untuk menurunkan rahmat Allah dan keberkahan Allah. Berapa banyak rahmat dan keberkahan Allah, rizki Allah, Allah turunkan karena istighfar. Allah berfirman, Allah akan berikan kehidupan yang indah, kenikmatan saat kita beristighfar. Surat Hud ayat 3, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih yumatti'kum mata'an hasana ila ajalin musamma. Beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, taubatlah kepadanya, Allah akan memberikan kenikmatan kepada kalian, kehidupan yang indah, mata', sampai waktu yang ditentukan oleh Allah. Atau silakan anda baca surat Nuh ayat 10 sampai 12 ketika Nabi Allah Nuh menjelaskan dan direkam oleh Al-Quran bagaimana efek atau buah dari istighfar dalam segala hal. Dengarkan Nabi Allah Nuh dalam surat Nuh ayat 10-12, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, bermohon ampunlah pada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Apa? Yursilis samaa 'alaikum midrara, hujan Allah berikan dengan istighfar kalian. Wa yumdidkum bi amwal, Allah dengan istighfar kalian Allah berikan harta demi harta
Kemudian wa yumditkum bi amwalin wa banin, Allah berikan anak kepada kalian, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, kebun-kebun, sungai-sungai, Allah semua berikan yang terindah. Kapan? Saat kita beristighfar. Itu diriwayatkan Imam Al-Hasan Al-Mujtaba pernah turun, wa fi riwayat lain Imam Ali bin Abbas meriwayatkan. Pernah Imam Hasan Al-Mujtaba duduk, kemudian ada seorang mengeluh, ya Rasul, wahai cucu Rasulullah, di daerah kami sedang kering, tidak pernah hujan. Kata Imam, istighfar. Gak lama datang lagi, aku dalam keadaan kesulitan, ya Imam. Setiap aku usaha, aku gagal. Istighfar, mohonlah ampun. Gak lama datang lagi dalam majlis yang sama, orang datang, ya Imam, aku diberi oleh Allah keluasan harta, aku punya, cuma aku gak mendapat keturunan, ya Imam. Kata Imam, istighfar. Setelah selesai, salah satu muridnya tanya, macam-macam orang datang padamu dengan keluhan yang berbeda-beda, tapi kamu cuma jawab satu saja jawabannya, mohonlah ampun. Kata Imam Hasan, ini aku bukan dariku tapi dari Allah. Kemudian beliau membaca ayat ini, ayat surat yang dibaca surat Nuh, wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum ila akhir ayat, bahwa istighfar kunci untuk mendatangkan semua keberkahan dari Allah. Karena itu dalam beberapa riwayat kan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi pernah menyebutkan begini, salah satu sabda Rasulullah, man lazimal istighfar, siapa yang selalu continue terus beristighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, Allah akan berikan jalan keluar dalam semua kesulitannya. Pertama. Kedua, ja'alal wa min kulli hammin faraja, dalam semua kesedihannya Allah akan lapangkan semua kesedihannya, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan kepadanya rizki yang tanpa diduga-duga. Diberi jalan keluar dalam kesulitannya, dilapangkan kesedihan dan kemudahannya, dijauhkan, kemudian akan mendapat rizki. Karena itu banyak rizki itu tidak datang pada kita karena kita tidak beristighfar. Ada kaitannya, sangat kaitannya. Jadi kita sudah melewati, Al-Quran selalu memerintahkan kita untuk beristighfar dan memuji orang-orang yang beristighfar. Kedua, Al-Quran menceritakan pada kita bahwa para nabi semuanya, semua adalah manusia-manusia yang mendekatkan diri pada Allah dengan istighfar. Ketiga, bahwa keberkahan, rahmat dan curahan rizki dan semuanya turun karena istighfar. Keempat, Al-Quran memberikan pada kita pelajaran bahwa istighfar itu yang menahan bala, yang menjadikan kita terjauh dari bencana dan bala dari Allah. Saat kita beristighfar, bukankah Allah berfirman begini? Al-Anfal 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menseksa, memberi azab bala selagi engkau wahai Muhammad di tengah-tengah mereka. Dan akhir ayatnya, dan Allah tidak akan memberikan bala kepada mereka, cobaan dan segala macam siksaan selagi mereka masih beristighfar. Karena itu dalam ayat ini Rasulullah pernah bersabda begini, sallallahu alaihi wa alihi, anzalallahu ala alayya amanain li ummati, Allah turunkan kepadaku dua pengaman yang beri keamanan untuk umatku. Kemudian beliau membaca ayat ini, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Yang akan memberikan aman pertama adalah keberadaan beliau sallallahu alaihi wa alihi sallallahu alaihi. Kemudian fa idza madaitu, kata beliau, kalau aku telah pergi, wa taraktu fihim al-istighfar, wa idza madaitu, kalau aku sudah pergi, jaminan pertama ketika beliau masih ada di tengah-tengah mereka. Kalau aku sudah pergi artinya kalau beliau wafat, taraktu fihim al-istighfar ila yaumil qiyamah, masih aku sisakan yang mengamankan mereka, yaitu al-istighfar, mohon ampun sampai hari kiamat. Tetap selagi mereka mohon ampun, selamatkan oleh Allah. Karena itu kemudian kita selalu diperintahkan oleh Allah untuk beristighfar. Kapan saja kita dirayu, digoda oleh syaitan dan kalah, cepat-cepatlah
beristighfar kepada Allah. Bahkan Allah memuji dalam beberapa hadis qudsi, hambaku berbuat dosa, kemudian tahu dia kalau aku mengampuni dosa dan datang kepadaku, aku ampuni dosa. Syaitan mau bersumpah, Allah bersumpah. Syaitan kemarin kita bicarakan lemah di hadapan Allah. Yang penting jangan pernah putus asa. Dan istighfar itu adalah obat yang paling mujarab untuk segala masalah kita. Seperti tadi, segala urusan kita bisa dengan istighfar. Kalau enggak, para anbiya enggak diperintahkan oleh Allah untuk istighfar sementara mereka tidak punya dosa. Kalau kita cuma memahami istighfar itu hanya saat kita melakukan dosa. Tetapi Rasulullah pernah bersabda begini sallallahu alaihi wa alihi, likulli da'in dawa wa dawa'ud dhunub al-istighfar. Likulli da'in dawa'un wa dawa'ud dhunub al-istighfar. Setiap penyakit ada obatnya. Dan penyakit dosa itu obatnya hanya istighfar. Istighfar. Apa susahnya kita beristighfar? Ya memang ada beberapa syarat istighfar. Salah satunya kita tidak, ketika beristighfar kita merasa menyesal dengan apa yang kita lakukan. Kemudian kita memang mempunyai niat kuat untuk tidak mengulangi perilaku yang kita lakukan. Tetapi saat kita kalah tetap istighfar. Jangan sampai syaitan membuat kita putus asa terhadap rahmat, rahmat dan ampunan Allah. Karena putus asa terhadap ampunan dan rahmat Allah merupakan dosa besar yang paling besar. Karena itu kemudian istighfar kita diminta oleh Allah untuk kita lakukan dalam segala hal. Kapan kita diperintahkan untuk istighfar? Kapan saja waktunya? Tidak ada waktu dan tidak ada terbatas. Setiap saat, kapan saja kita diberi peluang dan kita bisa istighfar kepada Allah. Walaupun di sana ada hal-hal yang indah saat kita lakukan terbaik. Dalam beberapa riwayat saya lewat, saat setelah sholat fardu kita diperintahkan untuk istighfar. Karena saat itu lebih diterima dan lebih mujarab Allah berikan. Dalam riwayat lain, saat kita setelah wudhu, saat sudah setelah wudhu kita memohon ampun pada Allah. Saat kita bersiap-siap ingin menghadap pada Allah setelah wudhu, itu juga waktu istighfar yang dianjurkan oleh Allah, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau setiap kita telah melakukan kebaikan, Anda telah menyenangkan orang tua, saat itu orang tua Anda akan lihat gembira, mohonlah ampun, dibuka pintu Allah. Atau Anda setelah melakukan berbuat khidmat pada seseorang, tak itu dengan tenaga, dengan pikiran, atau dengan harta, saat semacam itu Anda istighfar kepada Allah. Tetapi istighfar yang terbaik waktunya adalah di waktu sahur. Itu adalah waktu istighfar yang terbaik. Saat kita bangun di malam hari, itu adalah waktu yang terbaik. Karena di saat itu Allah dalam ayat-ayatnya memuji wal mustaghfirun bil ashar. Bahkan diriwayatkan ketika anak Nabi Yakub yang 11 orang telah mendzalimi Yusuf segala macam itu, ketika mereka telah tahu dan semua terbuka bahwa Yusuf yang mereka zalimi telah menjadi aziz Mesir semuanya, mereka menyesal, mereka datang kepada ayahnya Yakub, istaghfir lana. Ya abana istaghfir lana. Dalam Al-Quran surat Yusuf silakan baca, gak langsung Yakub memberikan memohonkan ampun, tetapi masih menjanjikan sa'astaghfirulak Rabbi, nanti akan kumintakan ampun pada Allah. Dalam riwayat sebutkan ketika beliau mengatakan nanti, beliau menunggu tengah malam nanti, karena di waktu itu adalah waktu yang diterima oleh Allah. Dalam riwayat lain, beliau menunggu malam Jumat dan di waktu sahur. Sudah malam Jumat dan di waktu sahur, itu adalah waktu yang paling tepat, yang paling afdal, paling mulia untuk kita beristighfar. Karena itu kemudian dalam surat Yusuf, sa'astaghfiru, pakai sa dan pakai fi'il mudhari, nanti-nanti akan kufir, karena beliau tunda untuk memohonkan ampun di waktu yang paling tepat untuk memohonkan ampun. Karena itu ayyuhal ikhwah, kita dianjurkan selalu untuk memohon ampun. Sebelum saya akhiri, saya akan membacakan beberapa riwayat dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi mengenai istighfar supaya kita bisa mengenal dari beliau langsung. Hadis pertama, qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi, awidu al-sinatakum al-istighfar fa inna Allah lam yu'allimkum al-istighfar illa wa huwa yuridu an yaghfira lakum.
Kata Rasulullah, biasakan lisan kalian untuk beristighfar. Karena Allah enggak mengajarkan kepada kalian istighfar kecuali Allah telah siap dan ingin memberikan ampunan kepada kalian. Biasakan lisan kalian istighfar. Hadis kedua, qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ali, inna lil qulubi sadaa'a ka sadaa'in nuhas, fajluha bil istighfar wa tilawatil Qur'an. Bahwa hati itu bisa berkarat seperti besi, logam, semua bisa berkarat. Fajluha, maka bersihkan karat itu dengan dua, dengan istighfar dan membaca Al-Qur'an. Ketiga, qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ali, man aktsara al-istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli ghammin faraja, Allah akan berikan kepadanya dalam setiap kesedihannya Allah berikan jalan keluar. Allah dalam semua kesedihannya Allah berikan kelapangan menjadi gembira. Wa min kulli dhiqin makhraja, dalam semua kesempitannya, kesulitannya Allah berikan jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah akan berikan rezeki tanpa diduga seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Keempat, qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi, tuba, sungguh beruntung liman wujida fi safi sahifatihi yaumal qiyamah tahta kulli dhanbin astaghfirullah, sungguh beruntung manusia yang kelak akan menemukan catatannya di hari kiamat, setiap dosa di bawahnya ada astaghfirullah, ada istighfar. Karena itu setiap kita melakukan cepat-cepat istighfar, nanti akan ditulis. Kelima, Allah Rasulullah pernah bersabda, al-istighfaru wa qawlu la ilaha illallah khairul ibadah. Istighfar dan mengucapkan la ilaha illallah sebaik-baik ibadah. Kemudian beliau membaca ayat dalam surat Muhammad tadi, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Istighfar dan ucapan la ilaha illallah sebaik-baik ibadah. Al-Imam As-Sadiq meriwayatkan begini, apabila innal abda idza aznaba dhanban ajjala min ghadwatin ila al-lail fa in istaghfara lam yuktab alaih. Imam Ja'far meriwayatkan dari ayahnya sampai Rasulullah, setiap hamba ketika melakukan dosa oleh Allah dulu diberi waktu, enggak langsung ditulis. Kalau pagi sampai malam, kalau malam sampai pagi, kasih waktu. Kalau dia minta ampun enggak tertulis lagi, enggak mengotori catatannya. Dalam riwayat lain Imam Sabang mengatakan, man amila sayyi'atan fi ajjala fiha sab'a sa'at minan nahar. Siapa yang berbuat dosa ditunjuk 7 jam, Allah perintahkan pada pencatat, jangan catat, tunggu 7 jam. Mungkin dia minta ampun sebelum 7 supaya enggak ngotori. Artinya apa? Allah sangat-sangat memberikan kesempatan untuk hambanya untuk cepat berlomba beristighfar kepada Allah karena Allah mengampuni dosa. Kemudian lafaz istighfar ayol ikhwa bermacam-macam. Bisa astaghfirullah wa atubu ilaih, rabbi ufir warham wa tub alaiya innaka antat tawwabur rahim. Atau dengan bermacam-macam sigha istighfar yang banyak. Semua itu adalah sigha yang diajarkan oleh Al-Quran, juga memberikan pada kita pelajarannya, rabbana ufir lana dan segala macam. Dan kemudian rabbil firli wali walidayya. Kemudian kalau mohon ampun, dan sebelum saya akhiri, kalau kita beristighfar silahkan kita mohon ampun untuk diri dan kedua orang tua, pasti rabbil firli wali walidayya warhamhuma ila akhir. Dan seringlah selalu beristighfarlah untuk kaum mukminin dan mukminat. Jangan selalu doa sendiri. Doakan setiap doa, rabbil firli wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat. Karena dalam riwayat yang sahih ayyuhal ikhwah, kalau orang sering mendoakan kaum mukminin dan mukminat, dia mendapatkan pahala bilangan kaum mukminin dan mukminat di dunia saat itu. Dan nanti di hari kiamat, kalau memang dia ternyata banyak dosanya dan harus mempertanggungjawabannya di hadapan Allah, dia kalah lebih banyak amal kejinya ketika dia diseret ke api neraka. Riwayat mengatakan para kaum mukminin di mahsyar teriak, ya Allah, fulan itu sering mendoakan kami, maka diselamatkan oleh Allah karena seringnya mendoakan kaum mukminin. Mudah-mudahan kita yang dijaga oleh Allah dan selalu mampu untuk beristighfar dan diterima istighfar kita, agar kita benar-benar mampu untuk menjadi seorang yang saleh. Dan jangan lupa saat istighfar bertawassullah kepada Sayyidil Wujudi Muhammad dan keluarga sucinya, karena mereka juga adalah pintu Allah yang akan menyampaikan kita kepada Allah. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.